Sayang, kamu lagi lihat apa? Lagi liatin ini nih, calon tetangga kita. Rumahnya udah pada mau jadi. Rumah kita juga udah mau jadi, sayang. Wah, sedikit lagi kita bisa tinggal di sini, sayang. Yoi. Masya Allah. Cek ke dalam yuk. Yuk. Assalamualaikum. Nah, ini dia living room-nya. Ya, sederhana-sederhana aja ya. Yang penting punya sendiri ya. Insya Allah ya. Nursyah, ibu Indah Permatasari, masih saja nyinyir terhadap keluarga anak dan menantunya, Indah Permatasari dan komika Ari Kriting. Dia kembali nyinyir ketika Ari Kriting membangun rumah mewah. Sebelumnya, Ari Kriting mengunggah video bersama sang istri menunjukkan rumah barunya yang dalam tahap finishing. Dia menunjukkan rumah baru itu di tengah nyinyiran Nursyah yang menyebut Indah pura-pura bahagia padahal tinggal di rumah sederhana. Bagaimana bahagia itu tinggal di mana itu? Kalian pada lihat kan tempat tinggalnya bagaimana, kata Nursyah. Pasangan Ari Kriting dan Indah Permatasari sampai saat ini masih bersih tegang dengan Nursyah. Sampai saat ini Pak Sutri yang menikah pada 12 Januari 2021 ini tak kunjung mendapat restu dari ibu Indah Nursyah. Padahal Ari dan Indah sudah dikaruniai putra. Dalam unggahan Ari Kriting beberapa waktu lalu yang ingin bikin Nona Indah Permatasari happy, alhamdulillah sedikit demi sedikit akan selalu berusaha untuk membuktikan diri bisa menjadi pasangan bertanggung jawab dan mencukupi keluarga kecil kami, kata Ari Kriting dalam unggahan IG-nya. Ari juga menyatakan akan terus berupaya mewujudkan hal itu, diakui masih banyak kekurangan, akan tetapi dia tetap berusaha bisa mewujudkan semuanya. Dia pun mengucap terima kasih untuk semua yang telah mendukung keluarganya. Sedangkan hal yang berbanding terbalik diungkapkan oleh akun Instagram sang mertua, ibu dari Indah, yang mengunggah video ia memukul-mukul meja sambil menyanyi. Bu kasih selamat buat Bu Indah ya, bangun rumah baru buat cucu. Ya, Nursyah pun langsung menyambut permintaan netizen tersebut. Dia memberikan selamat namun menyinggung jasa dia membesarkan Indah sehingga uang Indah pun dianggap uangnya. Pernyataan Nursyah ini pun membuat netizen berang. Dia langsung mendapatkan komentar lanjutan, ada yang menyatakan bahwa pamrih sekali aja ya, pamrih sekali bunda ini. Tentunya hal tersebut membuat semakin panasnya suasana hubungan di antara mereka. Ina, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding. Kamar utamanya sudah jadi. Nah, ini tempat tidurnya Indah nanti di sini. Alhamdulillah. Meskipun rumah sederhana, ini juga kamar sendiri ya. Yes. Oke. Melahirkan, menyusui dan membesarkannya. Pokoknya yang penting kita usaha-usaha saja dulu. Mudah-mudahan rumah ini bisa menjadi tempat tinggal. Tempat tunggu teman presiden bersuara itu. Dia yang ambil videonya loh. Terima kasih ya anakku sudah mau memegang HP untuk bapak jadi ibu yang bisa impress. Iya, kamu jadi videographer ya? Doakan ya rumahnya bisa segera huni. Iya.
Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.